Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Padugan. Okey, untuk video kali ini saya nak kongsikan cara saya set up marking dekat separation. Okey, separation ni biasanya saya buat dekat solid color ataupun spot ataupun halftone. Okey, kebiasaannya paling kerap guna saya buat size A4, size A3 dan size A3 plus. So untuk tutorial ni saya just buat size A4, size A3 dan size A3 plus. So untuk tambahan size korang just boleh tambah dekat edit ni. Edit output tool. Okey, saya just go through je. Korang boleh tengok step by step tutorial ni. Korang boleh buat tambahan sendiri ataupun edit sendiri untuk size yang korang nak. So kalau korang nak marking ni, korang boleh download dekat link description saya sertakan dekat bawah. So korang boleh download. So kita just go through je, okay?
Okay, so ini adalah jarak untuk border. So kalau korang print ada artwork dekat sini, so dia tak akan print dekat sini sebab dia ada border untuk printer. So setengah printer dia akan ada border. So kalau korang nak letak dekat sini, marking dekat sini, print dekat sini, so korang kena print guna printer yang borderless. Okay, okay. So ini adalah tiga size, size A4, size A3 dan size A3 plus. Okay, untuk size A4, size A3 dan size A3 plus, dia punya marking ni sama bahagian atas, cuma bahagian bawah saja yang tak sama sebab mengikut size kertas ataupun canvas. So kalau korang nak guna, korang just copy yang ni. Korang tekan Ctrl C. So dia akan copy bahagian ni. Okay, so korang just paste dekat Adobe Photoshop untuk korang set up korang punya makin. Okay, so untuk sample cara penggunaan makin ni, so contohnya saya buat size A4. Okay, untuk special size A4. A4 grayscale. Okay, so korang kena centerkan dia punya canvas ni. So korang tekan Ctrl kosong, so dia akan full screen korang punya canvas. Okay, so cara penggunaan marking yang kita buat tadi, so yang ni kita dah copy. So korang kena pastikan lah yang size canvas yang korang buat marking ni betul dengan
size canvas yang korang akan gunakan. Okay, so just copy Ctrl C. Lepas tu korang pergi ke Photoshop ataupun spreadsheet yang korang buat. Korang just Ctrl, korang just tekan Ctrl V untuk paste. Okay, pixel ataupun smart object semuanya boleh. Okay, so just dia akan dia punya marking ni akan ada dekat sini lah. Okay, okay. So untuk seterusnya, contohnya contohnya yang ni tak ada marking lagi, ataupun yang ni pun tak ada marking lagi, contoh eh, korang pergi dekat marking yang korang buat tu, Ctrl C, Ctrl copy. Lepas tu korang pergi dekat Photoshop, korang just paste Ctrl V. Ok, Ctrl V. So dia punya marking ada dekat ni lah, dia ada dekat canvas, so dia akan sama lah. So kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Semoga video ini bermanfaat untuk korang. Korang boleh like, comment, share and subscribe channel ini. Kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.